Pemirsa, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, melancarkan serangan masif ke basis militer Ukraina di Kalinivka, Oblast Kiev. Serangan dahsyat ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Dari data yang diperoleh, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, bahwa pasukannya menggunakan rudal jelajah laut, berhulu ledak termonuklir 3M54 kaliber 3M54 Club dalam serangan tersebut. Militer Rusia menembakkan 8 rudal 3M54 kaliber, untuk menghancurkan fasilitas militer Ukraina itu. Sasaran hantaman rudal termonuklir Rusia adalah, pangkalan bahan bakar terbesar milik Angkatan Bersenjata Ukraina, yang terletak di desa Kalinivka kemukiman padat penduduk. Pangkalan bahan bakar terbesar yang tersisa, dari Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat di mana bahan bakar dipasok ke unit militer di bagian tengah negara itu telah dihancurkan, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Tak hanya itu, militer Rusia juga disebut, telah mengerahkan unit yang disebut Pemburu Malam, yang terdiri dari sejumlah pasukan, helikopter tempur Kamovka 52 Black Shark, dan Mil-Mi-28N. Serangan helikopter tempur Rusia, dikonfirmasi telah menghancurkan 7 unit tank rantai besi, 5 kendaraan tempur infanteri lapis baja, 3 unit pengangkut personel lapis baja, dan 51 titik fasilitas militer Ukraina.